Jalan senyap sepertinya benar-benar dilakukan Lady. Sama seperti yang diungkap tim kuasa hukumnya beberapa waktu lalu, jika gugatan cerai bakal dilakukan namun tak sampai membuat gaduh. Gugatan cerai tersebut didaftarkan Lady lewat kuasa hukumnya dengan perkara nomor 314 PGCG 2023 PN Bekasi. Adapun materi gugatannya terkait permohonan cerai dan hak asuh anak. Sidang perdana gugatan cerai Lady Nayawan atas Randy Karna tersebut rencananya perdana akan digelar pada 18 Juli 2023 mendatang dengan agenda mediasi dan tatap muka. Ya namanya keluarga pasti maunya yang terbaik ya buat semuanya gitu. Jadi ya doain aja supaya bisa dilalui dengan baik.